Dibutuhkan 224 ubin untuk sebuah ruangan aula. Seorang pedagang buah menjual 115 buah jeruk. Hai anak-anak, bertemu kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Hei anak-anak, Bapak sekarang sedang pakai pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari suku Rote, ya, yang berada di Pulau Rote. Nah, ciri khasnya topi ini namanya tiilangga, yang mirip dengan topi Meksiko yang besar itu, yang namanya sombrero. Anak-anak, kalian kan sudah lihat tayangan video tadi yang ada ubin sejumlah 224. Coba angka duanya posisinya apa saja? Bingung? Bapak tanya lagi, jumlah jeruk yang 115 buah itu, angka satunya posisinya apa saja? Bapak akan terangkan dengan konsep matematika nalaria realistik supaya kalian paham, lebih mudah memahami dan nalar kalian pun bisa terlatih. Oke anak-anak, penasaran? Mari kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Oke anak-anak, Bapak akan terangkan tentang masalah nilai tempat. Pertama, bilangan 234. Itu berarti ada 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, posisi di sini 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 4-nya sebagai satuan. Kemudian contoh, 235, 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 5-nya sebagai satuan. Kemudian 236, 2-nya sebagai ratusan, 3-nya sebagai puluhan, dan 6-nya sebagai satuan. Anak-anak, bisa baca polanya tidak? Berarti satuan itu yang paling kanan, puluhan yang tengah, dan ratusan yang paling kiri. Jelas? Nanti kalau ada soal berikutnya, kalian harus sudah memahami itu ya. Berarti kesimpulannya adalah, bilangan 3 angka, angka paling kiri menempati nilai ratusan, angka yang di tengah menempati nilai puluhan, dan angka yang paling kanan menempati nilai satuan. Jelas anak-anak? Mudah kan? Ingat, belajar bersama Pak Ridwan, matematika menjadi lebih mudah. Oke anak-anak, setelah kalian tadi belajar konsep nilai tempat, Bapak akan berikan soal HOTS. Apa itu soal HOTS? Higher Order Thinking Skill. Jadi soal yang membuat kalian akan berpikir tingkat tinggi. Nanti kalian akan lebih pinter loh anak-anak. Kayak Pak Ridwan nih. Kita lihat soal berikut ini. Fatah dan Raya menuliskan sebuah bilangan. Bilangan yang ditulis Fatah adalah 235. Sedangkan yang ditulis Raya susunannya terbalik dari bilangan yang ditulis Fatah. Berapa jumlah nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fatah dan Raya? Solusi. Informasi. Bilangan ditulis Fatah sama dengan 235. Bilangan ditulis Raya sama dengan susunannya terbalik dari yang ditulis Fatah. Langkah-langkah. Berarti bilangan yang ditulis Raya sama dengan 532. Nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fatah adalah 5. Nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Raya adalah 500. Jadi, jumlah nilai angka 5
adalah 500 ditambah 5 sama dengan 505. Kesimpulan, jadi jumlah nilai angka 5 pada bilangan yang ditulis Fathah dan Raya adalah 505. Jelas anak-anak? Oke anak-anak, setelah mendapatkan penjelasan tentang HOTS tadi, pasti kalian bisa jawab dong soal yang di awal tadi. Bapak kasih nih jawabannya. 224 berarti ada 2 sebagai puluhan dan 2 sebagai ratusan. Untuk soal jeruk, silahkan kerjakan sendiri ya. Pasti kalian bisa. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.